Halo semuanya, kembali lagi di channel Ecowell Vlog. Kali ini saya akan mengulas kembali aksesoris untuk vlogging yang menggunakan action cam. Apa aksesoris itu? Mari kita review sama-sama setelah bumper yang satu ini. Langsung aja kita unboxing ya, biar nggak penasaran. Ini saya beli barang dari Lazada. Ini adalah kemasannya, guys. Di sini saya membeli mikrofon internal untuk ini, guys ya, untuk kamera action ya, guys, untuk kamera action. Apa isinya, kita langsung aja buka. Oke guys, nah ini si paketnya, guys ya. Di sini kita mendapatkan ini, guys, KW, guys ya, untuk kameranya, guys ya, kamera actionnya. Dan di sini juga kita mendapatkan aksesoris lainnya seperti ini, guys ya, fitting ini ya, guys ya. Dan juga kita ada ini, guys. Ini adalah mikrofonnya, guys. Nah, inilah mikrofon tambahan yang saya gunakan di action cam ya, guys ya. Ini fleksibel, guys, bisa diputar kayak gini posisinya. Ini di sini ada ditulis LR, guys ya, Rack and Live. Dan juga ada sponnya, guys. Ini peredamnya. Ini bisa dipasang di sini, guys. Dan juga di dalamnya kita mendapatkan adapter, so kita masangnya gini, guys. Kita tekan aja di sini, guys. Oke, kayak gini. Dan di action cam kita di sini ada coloknya, guys ya, di sini SD. So kita buat pasangnya di sini, guys. Ini, guys. Mungkin sobat semua yang minat dengan ini mikrofon internal, nanti saya sertakan link di deskripsi ya, guys ya. Oke, sekarang kita pasang dulu peredamnya, guys ya, spon. Dan hasilnya seperti ini, guys. Setelah kita pasang mikro apa sepan, guys ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini, guys, setelah kita pasang spon, guys, peredam. Ini fleksibel, so ini bisa dibengkokkan sesuai kita penempatan kita. Nah, ini, guys. Inilah hasil mikrofon internal tambahan untuk action cam yang sangat membantu sewaktu kita membuat video ataupun vlogging yang bisa menghasilkan suara lebih jernih, guys ya. Oke, guys, sampai di sini dulu review mikrofon internal untuk kamera action. Ini recommended banget untuk sobat semua yang vlogging menggunakan action cam, guys ya. Ini aksesoris ini sangat berguna sekali, guys. Jadi sobat semua yang pengen membeli aksesoris mikrofon internal tambahan, linknya nanti saya sertakan di bawah. Oke, sampai di sini dulu review kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.